sudah, matahari pun keluar sudah. Kau tengok isi sudah parut kau. Bangun kau makan. Kau tidak mau makan sana. Isi sudah parut kau tuh. Jangan pusing tidur lagi sana. Terlalu banyak sudah tidur kau. Ah, buka mulut. Matahari sudah ini, tidak pada bangun-bangun. Ibu parut kau macam donat sudah, kau tengok. Fuck you. Dapat aku tidur, saya insomnia. Si Toyol kesedapan tidur di sana, mengorok-ngorok lagi di situ. Saya kasih prank dia. Ay, sampai yang subuh. Sekarang subuh-subuh nih, aku mau kasih kajut itu satu monyet tuh. Aku mau bagi tahu dia sudah matahari naik sudah. Ini macamnya reaction dia. Mau paksa dia, paksa dia makan. Dan karena sedap tidur nih, sumbat ini mie di mulut dia makan. Kita pergi dulu di atas, kejap. Oh, masih tidur. Cek dulu sampai meja. Wait, thank you, Selefe Pandut Star, thank you. Bukan awal memasak ini sayang, bukan aku yang memakan ini. Aku mau kasihkan itu Toyol, di tengah kesedapan tidur dia tuh. Bermimpi dengan dia punya bidadari-bidadari kali. Aku ini tidak dapat tidur, jadi sekarang ini aku sengaja kasihkan dia. Mau kasih bangun dia, bagi tahu dia matahari sudah naik. Kau tahu kan kalau orang tengah anu nih, yang mamai-mamai tengah tidur nih kan. Kau tidak tahu apa-apa itu kan. Dorang ingat betul-betul tuh. Oke, siap sudah dia punya meja. Boxy, Boxy. Hey, come, come. Deh, woi, Dede, bangun, kau cukup tidur ini, hah? Punya awal kau tidur, kau tahu kah pukul berapa sudah ini? Terang sudah, pukul 11 lebih sudah ini, mau siang sudah ini, matahari pun keluar sudah, bangun makan, kau tidak mau makan, anu kah ini, makan tengah hari, nanti kau gestrek, kau tengok isi sudah parut kau, bangun kau makan, makan kau, orang sudah siap, sudah mau makan tengah hari, kau belum bangun lagi, kuat betul tidur, makan cepat, makan kau, kau bukan ada gestrek. Kau tahu pukul berapa sudah kah ini? Hah? Matahari sudah ini, tidak pada bangun-bangun. Makan kau, kenapa kau tidak mau makan sana? Kau tidak mau makan sana? Ici sudah parut kau tuh. Kami sudah siap makan sama dia orang sidang si Tata yo. Makan. Eh, kau jangan... Jangan kau sambung tidur lagi sana, terlalu banyak sudah tidur kau. Ah, buka mulut. Jangan kau tutup mata sana, buka mulut. Makan. Kau ini macam anak bos saja kau ini. Orang bangun awal, kau pergi bangun murah ke tengah hari. Nah. Makan, makan tuh talor. Nah makan lu sendiri, macam kau tiada tangan, gudung ke tanganmu ini. Belum aku lapar. Kenapa kau belum lapar? Sudah tengah hari ini mau makan. Apa matahari ini apa aku anu nih? Sudah pukul 11 lebih ini, mau dekat tengah hari sudah. Kau yang lambat bangun, tidak pandai bangun-bangun, ha? Kau pergi mana lagi? Kau tengok perut kau itu, macam mengandung 9 bulan. Kau pergi mana? Kenapa lagi kurik-kurik pantat itu? Kenapa ada azan? Kau bilang tengah hari. Itu sampai yang anu sudah, sampai yang itu sampai yang tengah hari. Gelap. Siapa suruh kau tidur? Mengorok saja kerjamu. Yuk, yuk. Buset, buset. Siapa suruh? Tidur lagi kau sana macam tuh apa? Macam tuh karabau di situ berbunyi-bunyi lagi. Kenapa buat begitu sama kau? Kenapa sakit hatimu? Mana kau tengah mimpi bidadari tadi? Tak kasih tidurmu? Mana suruh paksa makan lagi? Oh, kau pergi mana lagi? Saya habis buka punya makanan. Sayang itu, kau ingat murah kah itu megi sama itu talur. Sekarang talur mahal tau. Jual ke punya balabak pun tidak juga dapat balik itu talur. Eh, ini ada si kucing ini, kenapa lagi ini meminta makan megi ini? Bagus, kasih habis itu megi. Lepas itu parut tutus tanpa pasar. Tengok parut kau, oh, macam donat sudah, aku tengok. Wih, nak. Cantik betul punya donat tuh.